Kabar duka datang dari Rohimah, mantan istri komedian Kiwil. Kekasih Rohimah, Romi, dikabarkan meninggal dunia karena penyakit asma. Unggahan terakhir dari Romi di Instagram pun kini viral dan menjadi sorotan warganet karena menyinggung soal kematian. Kabar meninggalnya sang kekasih dibagikan Rohimah melalui unggahan di Instagram storiesnya pada Sabtu 29 Januari 2022. Kepergian Romi ini terbilang cukup mendadak. Pasalnya, saat dipantau dari Instagram, kekasih Rohimah itu masih aktif dengan kegiatannya di Bali. Dikutip dari Tribun Style, dalam unggahan di Instastory, Romi sempat membagikan aktivitasnya yang tengah berlari pagi. Sementara itu, unggahan terakhir Romi di feed Instagram menjadi sorotan. Foto yang diunggah pada Sabtu 29 Januari 2022 itu terlihat Romi tengah duduk dan membaca buku. Dalam caption, Romi membahas terkait caranya mencintai diri sendiri yang ditujukan untuk para pengikutnya. Di awal tulisannya, ia mengatakan bahwa harus mengawali hari dengan bernafas. Mengungkapkan tidak ada gunanya tersenyum jika tidak bernafas. Romi lantas menceritakan cara ia mencintai diri sendiri, yakni dengan menjauhi sosial media. Ia menikmati harinya dengan memijat kakinya sebagai bentuk terima kasih dirinya pada kedua kaki itu. Dirinya melakukan tersebut karena kedua kakinya sudah menopang tubuhnya dan mengantarkannya kemana saja. Dalam caption itu, Romi juga mengungkapkan hal yang paling ia sukai, yakni berjalan sendiri di tepian pantai. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!